membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara. Ya. Dan waktu ditawarkan untuk kajian itu memang sebenarnya saya agak khawatir karena memang bakal panjang itu pembahasannya. Kenapa akan panjang? Karena hal ini sudah menjadi polemik cukup lama. Jadi sudah menjadi suatu apa namanya? Suatu diskusi yang panjang. Namun saya ingin mengangkat bahwa alhamdulillah ada sebuah buku yang menjadi sebenarnya prosesnya itu jadi sebuah majalah gitu ya. Jadi saya ceritakan dulu prosesnya karena banyak teori ini apa namanya tentang masuknya Islam ke Nusantara ini kemudian menurut saya menjadi penting untuk kita bisa melihat dan menyibaknya dan itu memang membutuhkan beberapa kali pertemuan apalagi lewat online seperti ini ya di mana kita tidak bertemu muka atau tidak bersapaan langsung. Saya menyarankan untuk membaca banyak sebenarnya tentang ini tapi menurut saya yang tidak terlalu panjang tapi padat itu adalah tulisan oleh Dr. Syamsuddin Arif ya yang berjudul Islam di Nusantara Historiografi dan Metodologi. Itu ada di dalam majalah Islamiyah volume ke-7 nomor 2 April 2012. Jadi sudah lama ini, 8 tahun. Dan menurut saya penting karena dari tulisan beliau ini saya menemukan apa namanya sebuah buku ya, jadi membaca sebuah buku yang disebutkan oleh beliau di awal itu yang apa namanya berjudul Historical Fact and Fiction. Karena beliau ini kan adalah Pak Dr. Syamsuddin Arif ini seorang yang hebat sekali ya menurut saya untuk urusan banyak tapi termasuk di dalamnya sejarah kalau menurut saya ini apa kajian-kajian beliau patut kita ikuti. Buku Historical Fact and Fiction itu ditulis oleh Profesor Dr. Syed Muhammad Najib Al-Attas dan kalau tidak salah ini juga guru beliau di Islamic University apa International Islamic University di Malaysia. Bukunya ini tampilannya sederhana sekali ya, enggak ngejreng kalau kata orang. Ini Historical Fact and Fiction berat menurut saya kalau dari segi bahasa tetapi memuaskan berapa halamannya. Enggak sampai 200 halaman tetapi padat ya, kayak kita baca buku-buku yang seribuan halaman. Sebelum saya mulai masuk kepada apa yang ingin saya sampaikan, ingin saya baca sedikit saja ini halaman 12, ya, 12 Romawi, ditulis oleh Prof. Najib Al-Attas. By the way, seingat saya kalau tidak salah beliau ini masih memberikan kajian setiap akhir bulan, kalau tidak salah hari Sabtu malam di Kuala Lumpur. Namun saya belum sempat. Belum ini kali ya, belum Allah mudahkan jalannya ke sana. Waktu itu sempat diundang kalau mau mendengar langsung lecture beliau tuh katanya yang pernah mendengar langsung itu excellent, hanya bagus sekali. Bagus juga kita nabung sebulan sekali ke Kuala Lumpur untuk mendengarkan taujih beliau ya. Menurut saya mudah-mudahan kalau corona ini sudah selesai, saya ingin coba mengikuti jejak para sahabat saya yang memang sudah menikmati itu dan bolak-balik ke sana jadi tidak masalah. Baik, saya bacakan saja, tapi langsung saya terjemahkan karena waktu kita pendek. Ditulis seperti bahasa Inggris. Jadi menurut beliau adalah kalau mengamati tentang teori-teori tentang masuknya Islam ke daerah kita ini, ke Kepulauan Nusantara ini, baik itu apa namanya Thailand, ya Malaysia sekarang, kemudian Singapura, Indonesia, bahkan apa namanya Filipina itu sebagian itu beliau rangkum dengan sangat baik. Nah pertama ada kesalahan kalau menurut beliau ini ada kesalahan sebagian besar orientalis ya terutama yang dari barat bahwa mereka pertama beliau mengapresiasi bahwa sebelum orang-orang tertarik untuk menggali ini mereka sudah mendahului itu tetapi menurut beliau ada hal-hal yang harus kita kritisi lebih lanjut makanya judulnya disebut Historical Fact and Fiction jadi membahas mengupas sejarah antara fakta dan fiksi ya antara fakta dan fiksi. Jadi saya sudah kenal kata-kata fiction ini
dari beliau sebelum dipopulerkan oleh apa namanya Rocky. Nah, menurut beliau di sini adalah banyak sejarawan yang mencoba merekonstruksi sejarah masuknya Islam ke Kepulauan Nusantara. Kalau beliau menyebutnya Malay Archipelago, bagus juga mau disebut itu, saya juga sepakat, saya mau ganti istilah apa namanya Kepulauan Nusantara itu dengan Malay Archipelago. Ya, Archipelago adalah bahwa pertama kali kesalahannya adalah tidak kesalahan fatal dari awal itu, tapi kesalahan mengambil, mendeduksi gitu ya, mengambil perkiraan sebagai berikut. Nah, mereka mengatakan bahwa Islam itu sampai ke daerah kita ini melalui jalur perdagangan, dan itu benar. Ya, karena memang manusia itu kan travel dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya logisnya melalui perdagangan. Kenapa kita jalan jauh-jauh di zaman itu, apalagi ya ketika movement itu tidak semudah sekarang, kecuali untuk pedagang. Bahkan sekarang saja orang kan pergi kemana-mana juga ada motif dagangnya. Sampai di situ masih benar menurut beliau. Namun, ya obvious istilahnya beliau ya, upon this obvious fact. Jadi ya memang itu wajar lah, namanya manusia kemana juga pasti dalam rangka menambah perbendaharaannya mereka. Uang, apa perdagangan dan sebagainya. Namun, kayaknya saya harus baca bahasa Inggrisnya juga ya, nggak apa-apa supaya nanti saya juga, biasanya kalau saya baca itu saya jadi lebih mengerti ketimbang dibaca, gitu saja. The conclusion was quickly drawn that traders brought and disseminated Islam. Nah, jadi kesalahan itu di situ sebenarnya. Jadi kesalahan itu bukan jalur dagangnya. Jalur dagangnya tuh benar kalau menurut beliau, memang orang berangkat melalui jalur dagang. Tapi kesalahan yang fatal pertama adalah mengasumsikan bahwa yang bawa dakwah ke Nusantara ini atau Kepulauan Nusantara atau Semenanjung atau Kepulauan Malaya ini, Malay itu ya, itu adalah para pedagang. Nah, di situ kelirunya. Jadi dari awal sudah keliru. Akhirnya ketika kita berasumsi karena jalur sampainya itu adalah dikenal sebagai jalur perdagangan yang memang sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, itu memang benar, tapi ketika mengatakan yang membawanya pedagang, nah kemudian mulai kerancuan-kerancuan itu turun. The idea was developed into a principle from which practice proceeds. Nah, jadi gitu, ide ini belum dibuktikan benar, tapi sudah menjadi sebuah prinsip dalam mengambil atau menelusurinya. Itu kekeliruannya. Kekeliruannya mendasarnya di situ. Saya tuh sempat mikir agak panjang ketika dijelaskan oleh atau ketika saya membaca ini. Ya. Kenapa? Karena the practice that proceeded from this theory was focused upon the matters related to trade and traders and the reconstruction of historical events pertaining to Islam was erected first within the confines of a branch of social science. Bahasa profesor ya. Ya, saya coba, mohon maaf kalau keliru memahaminya. Jadi, bahwa kemudian merekonstruksi sejarah yang terkait dengan penyebaran Islam ya dibangun tapi ditempatkan dalam suatu batasan-batasan salah satu cabang ilmu sosial yaitu ekonomi atau perdagangan ya, concerned with the exchange of goods and later combined to include the study of laws and systems of societies. Sehingga ini menjadi masalah karena apa? Karena akhirnya cara berpikir transaksi barang itu kemudian akhirnya bercampur ke dalam studi yang seharusnya bebas dari segala macam bias-bias tadi terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat itu tumbuh atau peradaban di sebuah negeri itu tumbuh. Nah, sudah kebayang belum permasalahannya? Karena nanti saya nggak mau nyebut nama-nama dulu karena nanti takut bias, coba didengar dulu. Karena sebenarnya nanti yang mengembangkan teori ini pertama kali adalah orang yang kalau kita sudah tahu namanya di depan, kita sudah sebel duluan. Gitu. Coba pikirkan dulu betapa ada kekeliruan mendasar ketika kemudian mengasumsikan para pedaganglah yang membawa dakwah ini, bukan para da'i. Makanya nanti konklusinya kalau kita mau, seorang suka langsung ke belakang buku, terus kemudian mencoba merunutnya kesimpulan, itu bukan sesuatu yang direkomendasikan kalau menurut saya, apalagi dalam sejarah. Jadi kita memang perlu menikmati prosesnya itu. Jadi Profesor Al-Attas
mengkritisi dengan baik bahwa ketika kita sudah loncat duluan, seolah-olah nih ibaratnya sudah nyebur duluan kepada data-datanya nanti, apa batu nisan ya, saya sudah siapkan ya batu nisan, kemudian data-data yang apa tertulis dan seterusnya, padahal dari awal frame berpikirnya sudah keliru dulu bahwa kesalahan mendasar para orientalis ini mengasumsikan bahwa pedaganglah membawanya. Dan nanti kalau pedagang contoh kesalahannya adalah ketika pedagang yang membawa, maka teorinya itu berkembang bahwa teorinya ini adalah teori ada yang membutuhkan gitu. Ada kebutuhan dan ada yang membutuhkan. Jadi ketika dibawa oleh pedagang, kemudian nanti teorinya berkembang, penjabaran itu berkembang bahwa nanti akan ada negosiasi-negosiasi ketika Islam disampaikan. Yang namanya pedagang itu kan motif utamanya adalah bisnisnya lancar. Bukan dakwahnya yang lancar, tapi bisnisnya lancar. Jadi nanti akan mudah dipreteli, akan mudah dipatahkan ketika kalau misalnya kemudian yang bawa itu pedagang, maka fokus pertamanya sebenarnya bisnis. Nah kemudian ini sambilan. Kalau sambilan mungkin kemudian turunannya adalah bahwa yang menyampaikan ini tidak profesional, karena dia profesi utamanya adalah berdagang. Itu yang dibantah habis dengan data-data yang banyak oleh Profesor Dr. Syed Najib Al-Atas, Muhammad Najib Al-Atas. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya menarik, kita harus mulai dari sekarang nih terlatih untuk melihat dasar-dasarnya dulu sebelum nyemplung kepada permasalahan yang ada di situ. Walaupun beliau juga mengatakan from this combination, jadi namanya ilmu social science kan bisa dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang lain atau sub ilmu dari ilmu itu sendiri. From this combination, there gradually emerge other related theories, ya, such as the missionary theory, the influence of Sufism theory, kemudian the economic theory, the political theory, and the crusader theory. Jadi berkembang dari sini, menurut beliau nanti ada teori-teori yang lain, tapi dasarnya itu adalah pedagang. Nanti walaupun nanti ada teori misionaris, misionaris itu maksudnya memang tugasnya ya seperti kalau kita menggambarkan gospel and glory itu, ada gospelnya itu, ada misi yang suci, ada juga yang membuat teori itu. Kemudian ada juga yang katanya yang membawa ini adalah Sufism, Sufi, ya orang-orang Sufi, tarekat-tarekat, makanya katanya banyak tarekat di Nusantara, ya. Ada teori yang begitu. Kemudian ada juga teori ekonomi, karena bisnis lagi kendor di sana, maka lari ke sini supaya lebih untung. Ada juga nanti teori politik, ketika Abbasiyah runtuh, kemudian secara politis tidak mungkin berkembang lagi, maka kemudian banyak para pedagang-pedagang ini lari ke sini dan seterusnya. Dan teori perang salib, kalau crusader teori itu berarti Islam dibawa ke Indonesia karena ingin menyaingi pasukan-pasukan salib yang memang ingin membawa Kristen ke negeri kaum muslimin. Nah, kemudian kesimpulannya ini terakhir saya baca dari sini, setelah itu saya masuk ke dalam susunan presentasi yang saya ambil dari buku tadi, dari majalah tadi adalah each quite inadequate in providing valid explanation in their reconstruction of historical events pertaining to Islam. Jadi kalau teori itu satu persatu dipakai, itu nggak akan cukup menurut beliau, tidak akan cukup untuk menjelaskan dasar atau memberikan penjelasan yang baik, yang bagus, ya, yang mendasar tentang rekonstruksi sejarah yang terkait dengan penyebaran Islam di katakanlah misalnya Asia Tenggara gitu, kalau kita mau menggambarkannya, termasuk yang di Siam, Kamboja dan seterusnya, Vietnam. Jadi bagus kalau dibaca komplit buku ini. Kalau nggak salah masih ada yang banyak yang jual ini di Bandung kalau nggak salah, ya, ada yang jual. Atau kalau enggak beli ke Malaysia kalau lagi ada yang ke sana. Baik. Dan sekarang saya kembali ke sini walaupun supaya kita enggak terlalu bertele-tele. Ini sudah jam 16:16. Sudah sampai jam 17:30, nanti tanya jawab mungkin sekitar 15 menit ya. Jadi sampai 17:15 saja. Baik. Nah, teori pertama. Jadi ada beberapa hal nih yang kita akan bahas ya, dan tidak mungkin selesai semuanya hari ini. Mohon maaf, bukan berarti apa-apa. Jadi pertama masalah penanggalan, kemudian kedua jalur dari mana datangnya itu, kemudian juga ada masalah oleh siapanya, siapa yang membawa itu dibahasnya agak di belakang. Kemudian pola-pola perubahannya itu seperti apa, ya.
kemudian motifnya apa, apa yang mendorong itu semua, kemudian seberapa kuat itu, dan kemudian baru penutup. Makanya kita kalau nggak salah tiga kali pertemuan di sini, mudah-mudahan selesai semua. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas adalah polemik penanggalan. Ya, penanggalan kapan sih mulainya datang, kan itu simpang siur ya, dari yang ekstrim abad ke-13 sampai yang ekstrim juga, yang katanya Ali bin Abi Thalib dan sebagainya sampai ke Indonesia gitu ya. Itu ya kita mudah-mudahan antara fact and fiction. Ya. Jadi yang bikin fiction bukan hanya orang-orang orientalis, tetapi juga orang-orang yang ini yang kelewat semangat. Gitu. Menurut saya kelewat semangat menginterpretasikan data. Ya, kita boleh berbeda. Yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke wilayah Asia Tenggara atau Archipelago Malaya ini, itu abad ke-13, tidak lama setelah Daulah Abbasiyah hancur diserang Mongol, dan ternyata surprise gitu yang mengangkat teori ini adalah, saya pakai nama yang lainnya dulu ya, coba ditebak siapa orang ini, namanya itu dia pernah terkenal dengan nama Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar. Kali yang sering baca sejarah pasti tahu. Syekh Abdul Ghaffar itu adalah nama samaran yang dipakai oleh Dr. Christian Snookhorgronje. Jadi Snookhorgronje nih punya andil nih ya. Jadi menurut dia Islam tuh baru masuk tuh ya enggak lama banget gitu, baru beberapa waktu yang lalu, karena dia ingin mengatakan nantinya di ujung itu dia akan ingin mencoba menyusun satu argumentasi supaya nanti salah satu kesimpulannya bahwa Islam di Indonesia, katakanlah secara spesifik di Indonesia, itu sebenarnya masih rapuh, kata dia gitu ya. Makanya kemudian nanti misionaris-misionaris itu sebenarnya juga sedang bersaing, padahal Islam sudah sedemikian solidnya nanti. Jadi Snookhorgronje salah satu yang berpendapat yang menggulingkan, dan banyak yang mengikutinya, karena kita tahu Snookhorgronje ini sarjana bahasa ya di universitas di Leiden ya, Leiden University di Belanda ya, lagi kepikiran Malaysia dari tadi jadi lupa, seperti itu. Apa bukti yang diangkat oleh Snookhorgronje? Dia mengangkat temuan batu nisan Sultan Malikus Saleh yang kita temukan kemudian dibuktikan bahwa itu sekitar tahun 1297 Masehi, masalah. Atau sekitar 696 Hijriah. Ya, menggunakan mita. Ya. Nah, ini pandangan tentu saja keliru karena ternyata akhirnya patah sendiri bisa dibuktikan keliru. Bahwa Islam itu katanya abad ke-13 masuknya, itu keliru sekali. Karena orang orientalis ini kan melakukan satu kesalahan yang cukup fatal ketika mengatakan kalau tidak ada bukti tertulis, maka tidak ada itu. Jadi semuanya harus serba tertulis, baik itu di atas batu, di atas manuskrip-manuskrip, atau pelepah, atau apalah yang ada. Jadi keliru. Jadi dia hanya melihat kepada batu nisan. Ternyata pendapat Horgronje tidak lama kemudian dibantah sendiri oleh dua orang nih, Moket sama Rafais. Jadi kemudian ternyata ditemukan ada batu nisan yang lebih tua lagi. Lebih tuanya tidak tanggung-tanggung 1 sampai 2 abad. Ya, abad ke-11 sama abad ke-12 Masehi. Batu nisannya Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Gresik, di leran Gresik ya. Nah, walaupun ada perbedaan, tapi Moket sama Rafais sama-sama sepakat nih abadnya kalau tidak 11 abad ke-12. Kalau Moket itu mengatakan batu nisan ini dibuat atau di penanggalan itu adalah 1102 ya Masehi atau tahun 495 Hijriah, sedangkan Rafais ini mengatakan 1082 Masehi atau sekitar 4705 Hijriah. Jadi ternyata sederhana ketika orang menggunakan batu nisan ya, ketika kita menemukan batu nisan yang lebih tua maka otomatis teori pertama tadi sudah batal, sudah gugur. Tapi masih banyak orang yang kemudian mendewa-dewakan
Snow Horgronya, padahal teori dasarnya dia sudah keliru. Begitulah kadang-kadang ketika seseorang sudah tidak lagi peduli kepada objektivitas dari penelitian, sehingga akhirnya dengan sederhananya menyimpulkan seperti itu. Yang kedua, pendapat yang kedua ini adalah abad ke-9 dan abad ke-10. Jadi itu pendapat pertama ya, menggunakan batu-batu nisan yang range-nya itu antara abad ke-11, ke-12, sampai ke-13. Moket itu yang abad ke... Raffaele yang abad ke-11, kemudian Moket abad ke-12, Snow Horgronya abad ke-13. Nah, yang teori kedua ini, masalah polemik penanggalan ini adalah yang sepakat bahwa atau mengambil kesimpulan bahwa Islam itu masuk ke wilayah kita, kepada wilayah Nusantara ini, kepulauan Nusantara ini abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Ini menggunakan di antara argumentasinya atau bukti-buktinya menggunakan kitab yang namanya Hikayat Raja Pasai atau Sejarah Melayu lah katakanlah. Kemudian juga didukung oleh catatan kitab Murujuz Zahab Al-Mas'udi yang menyebut bahwa jauh lebih awal daripada abad-abad tadi sudah terdapat ribuan Muslim Arab, bahkan dari suku Quraisy, sebagian lagi sahabat Nabi di wilayah Al-Mansurah daerah Oman, Multan di daerah Pakistan, dan Mangir di pesisir timur India. Disampai ke sana, keturunan-keturunan Arab sudah ada tinggal di situ seawal atau lebih awal daripada apa yang disebutkan oleh orang-orang Orientalis. Okay. Nah, pendapat yang ketiga ini menarik ketika ada yang sampai mengatakan abad ke-7. Kenapa abad ke-7 ini? Prof. Uka Chandra Sasmita dari catatan dinasti Tang, dinasti di daratan Cina, tahun 674 diperkirakan ada komunitas Tashi. Tashi itu maksudnya Arab kalau dalam ungkapan atau penulisan dari Cina, di kerajaan Holing. Holing itu Kalingga pada masa Ratu Sima 674 di pesisir utara Jawa bagian tengah. Ya, itu ada yang mengatakan begitu. Kemudian ada batu nisan lagi pada makam Syekh Ruknuddin di Baros, terpahat di sana tahun 48 Hijriah, berarti itu 670 Masehi, berarti abad 7 di Tapanuli Selatan. Ini penelitian Dr. Ibrahim Bukhari. Dan kita ketahui juga Buya Hamka maupun Profesor Al-Atas sudah sering atau sudah pernah mengangkat bahwa di Baros itu terkenal dengan produksi satu bahan namanya kayu kamper ya, laurel kamper, yang kemudian dikenal sebagai kapur Barus. Itu diekspor sampai ke Mesir khusus untuk menghilangkan bau-bau mayat ya, sehingga bisa diduga bahwa sebenarnya ini memang suatu hubungan yang tadi, hubungan dagang yang bagus, yang kuat, yang sudah established, dan Muslim sudah sampai ke sini. Dibuktikan dengan nisan juga bahwa ada yang tertanggal lebih awal, yaitu 670 Masehi. Ini Buya Hamka dan Al-Atas, Profesor Al-Atas pertama. Kemudian ada juga kitab Nukhbatud Dahr fi Ajaibil Bahr, Bar wal Bahr. Ini Syekh Samsudin Al-Dimashqi. Ya, Al-Dimashqi wafat 1327 Masehi. Islam sudah masuk ke Nusantara dari sejak era Khalifah Utsman bin Affan. Masuknya lewat Champa, lewat Thailand atau lewat Indochina sekarang. Itu tanggalannya adalah 651 lebih awal. Jadi ada yang lebih awal seperti itu. Namun tidak ada yang menyebutkan dari penelitian-penelitian ini bahwa ada sahabat yang sampai ke sini. Jadi ini juga perlu kita batasi, bukan berarti, oh kalau sudah sampai di zaman Utsman berarti sahabat sampai dong. Ya enggak segitu juga, karena para sahabat-sahabat yang besar itu, sahabat-sahabat yang terkenal itu selalu tercatat di dalam sejarah, dan mereka hampir tidak pernah hilang dari catatan-catatan sejarah secara berturut-turut. Karena memang kalau mau jalan betul naik kapal dari Jazirah Arab sampai ke Nusantara, waktu itu diperlukan waktu beberapa bulan untuk kembali, berangkat dan kembali. Jadi kalau sampai misalnya hampir setahun tidak ada di sini atau tidak ada di Jazirah, pastilah kemudian akan ada beritanya. Termasuk yang makam siapa itu, diduga makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Kalau nggak salah di Cina, ya itu juga ternyata hoax ya. Jadi bukan. Ada makam di situ seorang pedagang Muslim dari Arab, tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas.
itu polemik penanggalan. Jadi ada berapa pendekatan. Pertama, yang percaya abad ke-13, 12 dan 11, itu satu grup sendiri. Karena nanti ada grup kedua, ini abad ke-9 dan ke-10. Ada grup ketiga yang mengatakan abad ke-7 Masehi sudah sampai. Ya. Jadi ya tentu saja nanti mudah-mudahan ya semakin banyak lagi data yang kemudian ditemukan yang menguatkan bahwa memang Islam itu sudah lebih dahulu daripada perkiraannya Sunokorgronya. Nah, karena Sunokorgronya kan pasti punya kepentingan dia untuk merumuskan teori-teorinya. Itu polemik penanggalan. Nah, sekarang polemik jalur. Polemik jalur, kebayang ya, Laut Merah, terus apa namanya, Selat Mandap itu ya, Bab Al-Mandab, kemudian ke Pulau Socotra yang kena hoax juga, itu katanya pulaunya Dajjal segala macam. Kemudian Laut Samudra Hindia, terus sampai ke apa namanya, Nusantara, sampai ke Pulau Nusantara. Pulau Sumatera dulu, terus kemudian Pulau Jawa dan yang lain-lain. Nah, dari mana sih jalurnya? Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa, jadi orang yang pertama yang mengatakan bahwa Islam itu masuk melalui pedagang Gujarat, yang kita sering baca di dulu waktu yang mungkin SD-nya bareng saya atau SMP-nya bareng angkatan kami ini, mengatakan Islam di Indonesia datang dari pedagang Gujarat, ya salahnya dua kali, dari pedagang dari Gujarat. Gitu ya. Pedagang Gujarat dan Malabar, itu posisinya kalau bisa membayangkan anak benua India ya, India itu disebutnya anak benua, gitu. Jadi sudah hampir seperti benua. Bayangkan India punya lautan di sisi barat dan sisi timur. Ya. Nah ini Gujarat sama Malabar itu di sisi barat. Jadi yang lebih menghadap ke Laut Arab atau lebih menghadap ke arah Jazirah Arab ya, Oman, Yaman, gitu ya, dan Hadramaut. Nah orangnya namanya D.J. Pijnaple. Ini profesor pertama untuk Malay Studies di Leiden. Ini juga apa namanya, orang Belanda juga, yang dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu dibawa oleh pedagang Gujarat dan Malabar. Jadi perlu kita ketahui itu. Dulu kan kita nggak tahu, kita terima saja. Mungkin guru-guru kita juga ya sampein aja gitu, nggak kritis melihatnya. Ya mungkin suasana waktu itu tidak memungkinkan orang untuk menggali sedemikian dalam. Nah, yang data yang digunakan oleh Pijnaple ini catatan pelaut namanya Sulaiman, 851 Masehi. Dan catatan Marco Polo. Ya, padahal kita tahu Marco Polo itu sering juga nambah-nambahin keadaan yang ajaib-ajaib. Dan dia juga mengambil catatan dari Ibnu Battuta. Ada radio. Jadi catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta yang pernah singgah di Sumatera sekitar tahun 1325-1353 Masehi. Itu data yang dia pakai. Lalu dia menyimpulkan dengan data itu, sesederhana itu, bahwa Islam masuk dari jalur perdagangan yang tadi kita sudah bahas di awal, dan masuknya dari Teluk Persia. Jadi bisa kebayang nggak ya, peta Samudra Hindia itu kalau ketemu dengan Jazirah Arab itu ada dua tuh jalurnya. Jalur yang agak ke utara yaitu jalur Teluk Persia, Teluk Arab kadang-kadang disebutnya juga. Kemudian yang jalur yang agak ke selatan dari Yaman itu Laut Merah. Nah kalau yang Laut Merah ini nanti langsung bisa ketemu dengan misalnya kota-kota seperti Jeddah, yang tentu saja dari situ bisa ke Mekah, kemudian ketemu kota seperti Yanbu yang dari situ bisa ke Madinah. Tapi menurut Pijnaple bukan dari situ. Nah, mereka punya kepentingan untuk mengatakan bahwa pertama dari India. Kemudian nanti versinya ini adalah versi teluk, bukan versi tangan pertama. Jadi, nanti menarik ketika mereka menurunkan bahwa oh ternyata Islam di Indonesia itu begini, begini, begini. Jadi mereka nyusunnya rapi gitu. Dari tahun, dari jalur, dari intermediarinya siapa, kemudian dari, nggak langsung dari Mekah dan Madinah gitu. Jadi sistematis menggiring kita kalau kita tidak sadar terus cuma nerima-nerima saja bahwa ini semua kebenaran. Padahal nanti juga ini akan ditolak oleh orientalis sebagian orientalis sendiri sebelum nanti kita lihat bagaimana pendapat Profesor Dr. Muhammad Najib Al-Atas. Nah, pendapat ini didukung oleh Moket ya. Jadi ya sesama orientalis mereka kan saling backup lah supaya kelihatan teori-teori itu
solid gitu ya. Jadi mereka saling kutip juga. Nah, teori yang kedua adalah snooker grow-nya lagi. Jadi jangan kaget, makanya saya juga jadi penasaran, makanya saya kumpulkan juga itu catatan-catatan snooker grow-nya ya. Untuk melihat sebenarnya dari mana dia bisa mengumpulkan segala macam teori-teori ini dan bagaimana dia secara sistematis menyusun narasi tentang Islam di Indonesia. Karena dia juga punya tugas untuk memadamkan api perlawanan waktu itu, yang paling berat adalah Aceh kan waktu itu. Aceh nggak kalah-kalah dari Belanda sehingga harus mendatangkan seorang profesor, ya belum profesor waktu masih doktor, yang menguasai kebetulan banyak bahasa, diantaranya bahasa Arab. Nah, Srungkar Grohnya mengatakan bahwa yang membawa itu bukan pedagang Gujarat, bukan pedagang Malabar, tapi pedagang Dekan. Dekan ini India juga masih. Nah, tadi saya membayangkan, kalau misalnya buka peta gitu sambil buka peta, ya, bahwa India itu ada pantai barat dan ada pantai timur. Kalau pantai barat itu yang saya katakan tadi menghadap ke timur tengah, menghadap ke Teluk Parsi dan Laut Merah. Sedangkan kalau yang, nah alhamdulillah itu. Sini ada yang menampilkan, tapi saya tidak bisa nunjuknya. Ya kurang lebih di situ ya, kebayangnya. Nah kalau yang di sisi di sisi timur itu Dekan tuh di sisi timur tuh ya, yang ada jalur-jalur merah itu di sisi timurnya, yang menghadap ke Bangladesh, menghadap ke Myanmar kalau sekarang dan menghadap ke Thailand itu dan Indonesia dan Malaysia. Jadi begitu. Jadi kata Husnokor Gronya, yang bawa itu pedagang Dekan, bukan pedagang Gujarat. Mungkin dari Gujarat ke Dekan dulu baru ke sana. Itu kira-kira ide yang ingin dia sampaikan. Jadi kesimpulan mereka berdua ini, Pichnapel dengan Gronya ini adalah Islam tidak dibawa langsung dari Arab. Ya, bahkan tidak dibawa langsung oleh atau dari daerah-daerah yang terkenal sebagai basis dakwah waktu itu. Namun inisiatif pedagang-pedagang India ini. Ya Muslim, pas Muslim, jadi pedagang Muslim. Tapi tadi kita sudah jelaskan betapa lemahnya pemikiran seperti ini. Analisisnya karena keislaman di Indonesia itu atau di Nusantara itu katanya, ini analisis untuk ceritanya memperkuat pandangan itu ya. Tapi ya justru kelihatan anehnya. Karena keislaman di Nusantara lebih diwarnai oleh mitos-mitos yang populer juga di India. Jadi kata mereka ya, ini kemungkinan yang bawa orang India. Kenapa? Karena ceritanya ini dibalut dengan mitos-mitos yang ya mungkin ada cerita-cerita Hindunya sedikit di situ, di selip-selip. Jadi menurut mereka seperti itu. Dan berbagai kebiasaan Muslim di Nusantara katanya lebih mirip ajaran Syiah. Karena ada juga teori yang mengatakan yang bawa Islam ke Indonesia itu orang Syiah. Dari mana Syiah katanya? Karena itu tadi Baghdad hancur sama Mongol, maka orang-orang Syiah ini melarikan diri. Lah orang Syiahnya udah dibantai duluan sama Mongol. Kan yang membuka dan yang memungkinkan bangsa Mongol itu kemudian menyerang langsung ini kan para pembesar-pembesar mereka. Tapi ada teori seperti itu supaya kita tahu bahwa yang membawa Islam ke Nusantara ini katanya disimpulkan bahwa yang membawa itu Syiah dari Malabar dan Syiah dari Koromandel. Karena kebetulan di daerah situ banyak Syiahnya. Ya namun ini tadi karena dia menyusun argumennya abad ke-13, abad ke-14 ya bahkan terus kemudian lewat perantara. Ini pertama kali ide tentang Islam dari India, Islam di Indonesia itu dari India itu pertama kali dipopulerkan ya melalui satu acara yang disebut dengan Colonial Exhibition di Amsterdam tahun 1883. 1883, berarti 5 tahun sebelum pemberontakan atau istilah mereka pemberontakan ya, tapi perlawanan para petani di Cilegon. Dan kalau 1883 itu sudah hampir akhir abad 19 kan, sudah menjelang masa akhir penjajahan Belanda di Indonesia. Nah menurut Snooker Grohnya proses itu sebenarnya adalah itu sebelum gelombang dari Arabia itu terdiri dari ini. Jadi menurut dia proses itu sebelum gelombang dari Arabia dan kemudian. Jadi Snooker Grohnya mungkin khawatir juga kalau teori ini teramat lemah. Jadi dia mengatakan awalnya dibawa oleh pedagang India. Tapi setelah itu barulah datang orang-orang Arab, kata dia gitu. Karena mungkin setelah dia menyusun teori itu dia sadar kalau ini gampang sekali nih membantahnya.
Jadi menurut dia nanti dibawa oleh kalangan Sayyid, kalangan Syarif gitu. Jadi untuk mengakomodasi bahwa loh, kalau dibawa orang India kenapa yang lebih eksis di apa namanya di Nusantara ini, di Kepulauan Nusantara ini, kenapa yang lebih eksis ada para habaib? Makanya dia tambahkan ada adendum istilahnya, nambahin. Jadi dari kalangan Sayyid, Sayyid atau Syarif. Jadi baru setelah itu katanya datang lagi dari kalangan dai dan penguasa. Baru kemudian ada dai yang dikirim oleh para sultan. Tapi itu paling cepat katanya abad ke-13. Masya Allah, jauh sekali ya dia meletakkannya itu jauh sekali ke belakang. Lebih akhir daripada yang sedianya nanti kita akan lihat. Kemudian teori yang ketiga, Moket mengatakan pada tahun 1912 bahwa Gujarat yang jadi pusat itu sebenarnya ya. Jadi sama mereka juga saling membantah. Kenapa mereka punya batu nisan di Pasai tertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah ya. Atau sekitar 27 September kalau diperkirakan 1428. Dan kemudian dia menemukan juga batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang tertanggal atau tahunnya itu 1419. Jadi kata dia sama bentuknya, produksi itu sama dengan batu nisan yang ada di Cambai di Gujarat ya, yang diekspor katanya ke Sumatera dan Jawa. Nah ini kan pemikiran yang sebenarnya terlalu sederhana ketika mengatakan karena batu nisannya sama maka ini membuktikan ya, batu nisan waktu itu dijual yaitu komoditi gitu ya. Karena memang ukirannya bukan ukiran-ukiran di Nusantara, tidak mencirikan ukiran-ukiran batu Nusantara di Kepulauan Indonesia ini, tetapi lebih banyak mengambil motif yang dilakukan di sana. Ya, pedagang-pedagang itu tentu saja melakukan apa namanya, ya penjualan-penjualan barang-barang yang termasuk apa namanya motif-motif dari batu-batu nisan itu sendiri. Tapi sebenarnya itu ada yang ahlinya tuh jelasin, itu bukan saya. Ada di Mapesa, ada di apa namanya di Aceh ya. Ada teman-teman di Aceh bisa lebih ngerti ini tentang hal-hal seperti. Saya hanya mengatakan bahwa ketika mengatakan hanya karena adanya kesamaan batu nisan di Gujarat dengan di sebagian tempat di Indonesia, maka itu tidak bisa menjadi dalil begitu saja bahwa yang bawa ke sana. Karena bisa jadi yang bawa siapa saja, cuma komoditi saja. Kesimpulan ini dianggap lemah karena batu nisan adalah komoditas, sesuatu hal yang diperdagangkan. Jadi siapapun bisa beli. Ibaratnya, oh ada sejadah Cina di Mekah misalnya begitu. Apa kita mengatakan bahwa Islam di Mekah dibawa oleh orang Cina? Ya nggak sederhana itu kan, karena itu komoditas bisa dibawa mana saja. Atau bisa jadi misalnya di New York pas digali ditemukan batu-batu berasal motifnya sama dengan Candi Borobudur. Oh berarti agama orang New York sana dibawa oleh pedagang dari Borobudur dari Indonesia. Kan nggak bisa kan sesederhana itu, hanya karena menemukan dua batu atau dua barang yang ada kemiripannya. Walaupun lemah, namun kesimpulan ini menariknya, walaupun lemah sebenarnya, namun kesimpulan ini dipercaya oleh penulis-penulis yang lain seperti R. A. Kern, kemudian H.J. Vandenberg itu yang nulis itu loh, buku orang-orang Arab di Nusantara itu. Iya, the L. W. C. Benar kan sama orang-orangnya? Vandenberg, oh lain, H.J. Vandenberg. Keliru saya, Vandenbergnya aja sama. Jadi diikuti oleh banyak orang, termasuk diantaranya yang orang-orang Indonesia ini, Priyo Hutomo, sejujurnya saya belum pernah baca. Kemudian I.P. Simanjuntak juga saya belum pernah baca. Rosian Anwar saya pernah baca. Jadi ada beberapa orang yang mungkin waktu mereka menulis, mereka tidak punya sumber-sumber lain, atau belum mengkritisinya, sehingga mengambil begitu saja. Allahu a'lam bishawab, saya tidak tahu kenapa mereka percaya begitu saja. Mungkin hubungan antara murid dan guru atau tidak kritis atau kurangnya bahan. Bahkan diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh Bosque sama Vlecke sama Gonda. Saya mohon maaf kalau saya keliru bacanya ini, karena banyak nama-nama ini orang-orang Belanda, saya belum terbiasa dengan ucapan yang lebih tepat. Itu polemik jalur teori India. Sudah berapa teori Indianya? Tiga ya. India saja ada tiga teori. Pertama, teorinya Page Napel tadi Gujarat Malabar. Kemudian teorinya Burgronya dari Deccan. Kemudian dibantah sama Moket, teorinya balik lagi ke Gujarat. Dan bahkan ini didukung oleh banyak orang, karena sepertinya lebih solid waktu itu.
Kemudian ada masih di India juga, tetapi teorinya bervariasi. Ini teori keempat dan kelima. Kesimpulan Moket ini ditentang oleh Said Qudratullah Fatimi. Kadang-kadang disingkatnya SQ Fatimi. Dulu awal saya pikir dia seorang perempuan, ternyata lagi profesor ya, Said Qudratullah Fatimi. Karena dia menemukan batu nisan di Pasai dan di Gresik itu sebenarnya katanya lebih mirip di Bengal, pantai timur, ketimbang dari Gujarat yang di pantai barat. Melihat batu nisan Siti Fatimah di Jawa Timur. Namun teori SQ Fatimi ini juga lemah karena mazhab Hanafi yang berkembang di Bengal berbeda, jadi yang mengkritik beliau ini adalah kalau memang dari Bengal masuknya itu harusnya kita semua ini hampir semuanya Hanafi. Kenapa kok kita mayoritasnya Syafi'i? Padahal zaman dahulu tentu saja pada dah itu kan membawa kalau teorinya itu abad ke-14 atau 13 itu kan berarti sekolah mazhab ini apa namanya? Mazhab-mazhab ini sudah established ya, sudah kokoh. Jadi seorang dai pasti membawa mazhab yang dia yakini ya, entah itu apa namanya Maliki atau mungkin Syafi'i, mungkin Hambali sama Hanafi itu Hambali. Allahu a'lam bishawab. Jadi ada yang mengkritiknya seperti itu. Kenapa berbeda? Harusnya kita sebagian besar mazhabnya sudah Hanafi bukan Syafi'i. Nah, makanya kemudian jadi lemah pendek. Kemudian teori yang kelima ini dibuat oleh G.E. Morrison karena menurut dia mengkritik teori Gujarat maupun teori Bengal. Bahwa batu nisan, nah jadi dia termasuk yang pertama nih, Morrison ini pertama kali mengatakan bahwa kalau batu nisan itu tidak kuat, itu bisa diimpor. Jadi walaupun sama-sama mirip katanya belum tentu itu dibawa dari tempat yang sama. Nah menurut dia ada teori baru nih, teorinya teori mungkin kita sebut Koromandel ya, karena dia menyebutkan Koromandel. Jadi raja pada masa Islam di Samudra Pasai yang wafat tahun 1297 ya, itu sedangkan Gujarat waktu itu masih dipimpin kerajaan Hindu. Jadi kritik dia adalah gak mungkin dibawa dari Gujarat ya, karena di Samudra Pasai sultannya atau rajanya sudah Islam, sedangkan di Gujarat waktu itu masih Hindu. Bagaimana mungkin di satu tempat bisa mengekspor dengan begitu intensifnya kalau daerahnya sendiri belum totali masuk Islam ya, atau pemimpinnya belum masuk Islam. Jadi menurut dia Islam itu masuk ke Nusantara lewat Koromandel ya dan Malabar. Ya, Koromandel dan Malabar tadi kan menggambarkan peta India kan, kalau Gujarat di sebelah barat, kalau Bengal itu Deccan itu di sebelah timur. Nah, mengerucut ke bawah itu ya, mengerucut ke bawah nih bagian bawah itu yang dekat Sri Lanka. Dekat Sri Lanka itu ada namanya Koromandel dan Malabar. Jadi menurut dia lebih pas di situ. Kenapa? Tapi dia sederhana juga. Dia membantah teori yang hanya mengandalkan batu nisan. Tapi dia juga hanya mengambil katanya karena di Malabar dan Koromandel ini muslimnya rata-rata Syafi'i. Jadi menurut dia, nah disitulah nih nisannya. Kalau nisan itu lemah ya, batu nisan itu lemah. Tapi kalau mazhab ini menurut dia cukup kuat. Dan pemikiran Morrison ini didukung oleh De Jong dan Wartime. Bahkan akhirnya Fatimi juga, SQ Fatimi juga mendukungnya di kemudian hari. Oke. Sudah nih, udah bosan kan teori-teori ya, teori-teori India ya. Sekarang kita masuk ke teori yang dia datang langsung dari Jazirah Arab. Ternyata enggak satu teorinya. India tadi aja sampai 5 tuh, masih ingat enggak 5-5-nya? Ya teori yang pertama tadi Gujarat, kemudian teorinya Deccan, kemudian balik Gujarat lagi, ya, terus kemudian Malabar, terus kemudian Koromandel. Dia ada 5. Ya. Nah sekarang bagaimana, siapa saja? Ternyata ada juga orientalis yang mengatakan, pertama namanya T.W. Arnold, menambahkan, jadi dia mengikuti dari teori Morrison, tapi menambahkannya, atau mengeditnya, merevisinya. Tadi. Saya jadi ingat ada sesuatu yang belum saya kerjakan. Jadi begini kata Arnold dan Morrison bahwa Islam tidak hanya datang dari Koromandel, tidak hanya datang dari Malabar. Oke lah, itu mungkin ada katanya. Ada teorinya, ada bisa. Sebagian bisa dibenarkan menurut dia. Tapi menurut dia, ini yang lebih kuat justru datang dari Jazirah Arab itu sendiri. Jadi ini Arnold mengatakan Islam itu masuk lebih awal bahkan. Jadi dia mendukung teori yang mengatakan abad ke-8, abad ke-7 masih. Ini lebih dekat kepada pendapat-pendapat yang tadi. Dan teori ini mendapatkan dukungan dari tadi, dia menggunakan sumber-sumber Cina. Ya, sumber-sumber dari Cina mengatakan kalau sumber Cina 7
abad ke-7 Masehi. Jadi ini yang apa namanya bukan sesuatu yang unik buat saudara. Kemudian ada teori yang kedua ini dibawa oleh Crawford, juga mendukung teori Arabia, walaupun menurut dia nggak langsung nih. Sekali Arnold tadi mengatakan dari Jazirah Arab ke Coromandel baru ke sana. Tapi ada juga yang langsung. Tapi kalau menurut Crawford, ini pasti dia lewat India dulu. Jadi menurut dia tidak bisa langsung. Dia lupa bahwa dulu pelaut-pelaut kita dari Sumatera ada yang bisa berlayar langsung sampai ke Madagaskar. Ya. Jadi kalau alasannya harus berhenti-berhenti dulu, teknologinya itu sudah ada. Skill untuk mengarungi lautannya sudah ada. Jadi Allah alam kenapa dia mengatakan. Kemudian teori yang ketiga, Kaiser namanya. Kaiser atau Kaiser mengungkapkan teorinya bahkan menurut dia bukan dari Mekah Madinah, justru dari Mesir kata dia. Dengan mengasumsikan bahwa kesamaan mazhab. Karena di Mesir waktu itu mazhabnya Syafi'i. Teori keempat mengatakan dari siapa? Nieman dan De Hollander. De Hollander menguatkan teori Arabia, tapi menurut dia bukan Mesir tapi di Hadramaut. Nah, baru mulai kita nih, mulai semakin mendekati gitu ya. Di pertama tadi dari Jazirah Arab langsung tapi melalui Coromandel dan Malacca. Yang kedua dari Arab tapi lewat timur ya, Bengal dan Deccan tadi. Kemudian ada yang mengatakan enggak lewat itu semua dari Mesir. Nah, baru kemudian ada yang mengatakan bukan dari Mesir tapi dari Hadramaut. Ini sempat ada beberapa buku yang membahas tentang seminar kedatangan Islam ini. Jadi sebenarnya sudah ada seminarnya dulu. Saya punya bukunya tapi di sebelah sana, nanti saya tinggalkan waktunya saya. Ada itu tentang seminar, judul seminarnya itu kedatangan Islam di Indonesia, ya, termasuk Buya Hamka juga ikut. Itu pertama kali seminarnya di Medan tahun 1969, kemudian seminar kedua di Banda Aceh 1978. Itu menarik sebenarnya teori-teori ini diteliti, ditelaah kekuatannya, basis. Nah, teori kelima adalah ini beliau, ya, saya tempatkan di posisi kelima, bukan berarti yang tidak penting, justru saya taruh di belakang supaya kita mengambil dari beliau ini, kalau menurut saya, yang paling tengah-tengah nih, yaitu Prof. Al-Attas tadi. Jadi menurut beliau, beliau sepakat di dalam buku ini juga bahwa Islam datang langsung dari Arab, dari Jazirah Arab, ya. Bukan karena batu nisan saja, karena teori batu nisan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bisa dipegang. Jadi sejarah menurut beliau harus dilihat juga dari literatur-literatur Melayu Indonesia. Karena sebelum kedatangan Islam, bahasa-bahasa di Nusantara kan ada. Namun pemakaiannya barulah sebatas daerah-daerah itu saja, dan itu pun sebagian orang saja yang bisa membaca dan menulis. Jadi kalau membayangkan ada satu tulisan dan sebagainya itu, jangan dibayangkan semua orang bisa baca, walaupun dia kuno, tetapi sebagian saja ya, golongan apa namanya elitnya yang bisa. Jadi satu fenomena menarik yang diangkat di dalam historical fact and fiction ini, ketika bahasa Melayu kemudian menjadi satu bahasa yang disebut oleh beliau lingua franca. Ya. Jadi bahasa Melayu yang tadinya mungkin adem-adem aja, ketika dakwah ini masuk ke wilayah Kepulauan Nusantara ini, tiba-tiba jadi bahasa pengantar di berbagai pulau. Padahal sebenarnya secara kebudayaan mereka tidak semuanya Melayu, tetapi bahasanya kepake. Nah, kenapa bisa kepake? Bukan karena orang kepengen menggunakan bahasa Melayu, tetapi ini menjadi bahasa persatuan waktu itu. Karena ketika para dai, saya tidak menyebutnya pedagang lagi nih ya, para dai ini datang dari satu pulau, datang ke pulau demi pulau. Maka ketika mereka menyebarkan Islam itu, di samping membawa bahasa Arab juga membawa bahasa Melayu. Nah, itu yang kemudian argumentasi menarik dan cukup dibahas oleh beliau di beberapa tempat di dalam buku menarik. Baik. Yang kedua, menurut Prof. Al-Attas, ya, sebelum abad ke-17 Masehi tadi, literatur Melayu tidak menyebutkan pengarang-pengarang Muslim India. Jadi kata beliau, kenapa kita nggak lihat literatur Melayu? Kalau betul para dai pertama itu adalah orang-orang Muslim India, maka sudah pasti itu para anak muridnya. Kita kan punya dalam Islam itu punya satu code of ethics ya, sebuah panduan, satu prosedur bahwa ketika kita punya guru dan kita mengambil
apa namanya manfaat dari guru tersebut dan kemudian menyebutkan apa namanya hal-hal yang mau kita sebutkan itu, maka kita menyebutkan nama sumbernya. Itu yang kemudian kalau kita di dalam ilmu hadis itu kenal sebagai sanad gitu ya, orang satu orang dan orang lainnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi menurut Prof. Al-Atas, kalau untuk membuktikan, untuk membantah teori India itu sebenarnya sederhana. Lihat literatur-literatur ketika mulai banyak. Karena sebelumnya itu, sebelum abad ke-17, literatur yang secara tertulis itu sedikit. Kenapa kemudian booming sedemikian rupa? Kan butuh waktu tuh Islam masuk dulu. Kemudian Islam ini agama yang menyuruh umatnya untuk membaca Iqra. Jadi membaca itu penting. Jadi tidak ada orang yang buta huruf ketika Islam sudah datang. Kenapa? Dia harus baca Quran. Dan baca Quran berarti dia harus memahami huruf dari yang Allah turunkan, yaitu huruf Arab. Oleh sebab itulah kemudian di mana Islam itu kokoh, bertahan, maka dia terbentuk suatu peradaban yang membaca. Nah, ketika membaca berarti dan menulis, ya membaca dan menulis, maka ketika dalam proses menulis itu adab apa namanya dalam peradaban Islam itu adalah orang tuh menyebutkan sumbernya, makanya seperti catatan kaki apa namanya atau catatan footnote, endnote dan sebagainya, atau catatan samping, ya kan kalau kita lihat kitab-kitab yang lama dulu ya, di pinggir-pinggirnya itu, batas-batas itu banyak catatan-catatan. Disitulah kemudian orang punya ide untuk mencatat keterangan-keterangan di bawah. Nah itu sudah tradisi kita. Nggak mungkin kalau memang guru-gurunya itu berasal dari India, masyaikhnya itu dari India, itu tidak mungkin nama mereka tidak disebut di dalam literatur-literatur. Itu kebiasaan mendasar dimanapun. Jadi seorang murid menyebutkan nama gurunya, kemudian nama guru, gurunya, dan seterusnya sampai terus. Nah kenapa di dalam literatur-literatur itu tidak pernah disebutkan satupun, atau kalau belum beliau tidak ada ya, saya belum membuktikannya, saya memegang penelitian beliau karena beliau ini pembaca yang dahsyat ya. Apa istilahnya, beliau tuh selama hidupnya itu ya ribuan buku mungkin yang sudah dibaca dan ratusan buku yang sudah ditulis atau paper dan buku yang sudah ditulis. Saya cuma punya 4 atau 5 gitu ya. Nah, jadi menurut dia sederhana kalau mau membuktikannya, coba lihat literatur. Nah, literatur. Terus telusuri literatur itu. Karena kan Islam kan, kalau Islam itu jelas literatur dari sana. Kok enggak ada sama sekali nama-nama ulama-ulama yang sekiranya dari komunitas muslim yang ada di India. Jadi langsung runtuh, Masya Allah, sederhana sekali. Ya, memang diperlukan otak seorang profesor dan kebersihan hati seorang Prof. Al-Atas untuk mendisek itu, untuk membongkarnya gitu. Coba nih, oh iya ya, kita baru kepikiran tuh. Nah tentu saja oh iya-iyanya ini kan butuh juga wawasan ketika kita mengatakan, iya Prof, benar gitu kan. Ya. Gitu. Kalau enggak kita malah mungkin makin bingung, apa ini gitu kan. Perlu kita itu, mudah-mudahan selama bulan Ramadan kan kita banyak waktu di rumah nih, jadi bagus juga kalau kita itu punya waktu khusus untuk membaca buku-buku yang serius lah istilahnya ya, serius tuh minum, maaf takutnya keliru, bukan berarti ada buku yang main-main, enggak, semua orang kalau nulis buku pasti serius, tapi ada buku-buku yang memang kita harus mengerahkan usaha yang maksimal untuk baca, ada buku-buku. Menurut saya ini kayak buku-buku seperti ini tidak bisa dibaca sambil main, maksudnya tidak bisa dibaca sambil lalu. Nah, ada buku yang bisa kita sambil makan baca. Kalau ini perlu konsentrasi tinggi kalau menurut saya. Makanya berharga satu buku ini. Tuh, lanjut ya saya, masih ada waktu. 16, 5, 6, 17, berarti ada 10, 15 menit. Nah, Islam juga dibawa dari Arab atau dari Jazirah Arab maksudnya, ya. Kalaupun dari Persia, tetap juga dari Arab kalau menurut Prof. Al-Atas. Kalaupun dari wilayah Persia. Jadi jangan identik dulu nih, Persia itu tidak selalu kemudian identik dengan Iran. Ya. Jadi jangan sampai kita punya bayangan, oh ini Iran, bukan. Iran itu barang baru istilahnya kan. Barang baru. Nanti biar nggak ngelantur ke sana. Nah, apa saja yang dipakai oleh beliau, oleh Prof. Al-Atas, ini literatur Melayu Indonesia yang mendukung atau yang menjadi salah satu argumentasi dari beliau ini adalah kitab yang disebut dengan Hikayat Raja-Raja Pasar. Ditulis tahun sekitar 1350,
Mudah-mudahan saya nggak keliru, angkanya banyak banget, apa tahunnya banyak banget. Ditulis oleh Syekh Ismail yang berangkat dari kapal di Mekah, ya, berangkat menuju Malabar, kemudian ke pasar. Ingat tadi, yang berangkat ini ya seorang ulama, bukan pedagang. Loh, buktinya dia berdagang. Iya, nggak semua orang yang berdagang itu pedagang. Kok bisa? Iya, ini kenapa Syekh Ismail sambil jalan sambil berdagang juga, supaya dia nggak minta-minta. Beda nih, orang yang berilmu itu dia berdagang supaya dia tidak tergantung kepada drop-dropan uang, istilahnya begitu. Kalau pedagang, ya dia fokus berdagang. Nanti kalau ada waktu, ada peluang nih, kira-kira bisa dekat sama orang, dia berdakwah gitu. Makanya bahaya nih kalau pedagang yang dianggap yang bawah. Harus kita rubah mindset dari sekarang. Paling tidak untuk sesi pertama ini, mindset kita adalah bahwa yang membawa itu para masyaikh, para ulama, alim ulama. Ya. Dan mereka diplomatis, jadi bisa bertemu, bisa diterima oleh para raja, karena memang cara berpikirnya mengesankan, cara kehidupannya juga sederhana, jadi orang terpesona dengannya. Karena ya. Tidak jarang para ulama ini ada yang kemudian menikah atau dinikahkan dengan anak-anak raja. Sehingga nanti tidak kaget kalau kemudian raja-raja angkatan kesekian dan sekian itu memang keturunan para alim ulama. Jadi polanya menarik. Ya, Masya Allah, menulis kitab dari Mekah sampai ke Pasai, selesai. Ya, Masya Allah. Maaf saya keliru itu. Maksudnya di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai ada keterangan bahwa ada seorang Syekh Ismail berangkat naik kapal dari Mekah ke Pasai lewat Malabar. Keliru saya di diralat. Kemudian juga ada di dalam tulisan tersebut beliau menulis tentang Merah Silau menjadi Malikus Salih yang wafat tahun 1297 698 Hijriah. Kemudian literatur yang beliau gunakan juga sejarah Melayu. Ya, yang ditulis sekitar tahun 1500 Masehi, penguasa Malaka yang waktu itu namanya Prime Miswara menjadi Sultan Muhammad Shah. Jadi banyak perubahan-perubahan orang raja-raja di wilayah Kepulauan Nusantara ini dan diislamkan oleh Sayyid Abdul Aziz langsung berangkat dari Jeddah. Ini yang menggambarkan betapa Mekah, Jeddah yang tadinya di skip saja ya orang-orang Belanda. Ya kenapa orang-orang Belanda men-skipnya? Ya pasti ada kepentingan kenapa mereka men-skip. Kita udah ada pada exit. Itu lanjut apa enggak? Ini. Lanjut ya, tetap lanjut. Oh, terbaik. Masih ada waktu kan ya? Sampai 17. Baik, jadi dua bahan ini. Di dalam Hikayat Raja Pasai tadi ada Syekh Ismail berangkat dari Mekah sampai ke Malabar, sampai ke Pasai. Ya. Dan kemudian juga tercatat dalam dakwah beliau itu, seorang raja bernama Merah Silau berubah menjadi atau masuk Islam dan menjadi namanya Malikus Salih. Kemudian kitab sejarah Melayu, penguasa Malaka namanya Prameswara, masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Muhammad Shah. Dan itu diislamkan atau didakwahi oleh Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah. Jadi ada apa namanya, ada upaya-upaya serius untuk seperti orang-orang Belanda itu punya upaya usaha supaya Mekah Jeddah ini enggak bunyi gitu, enggak ada peran di dalam Islam. Jadi ditariklah ke sana kemari seolah-olah produk dari produk sampingan lah, produk antara. Oke, masih melanjutkan argumentasi Prof. Al-Atos. Mengangkat pentingnya peran literatur Melayu Indonesia. Ya, ada beberapa literatur yang beliau angkat. Hikayat Merong Mahawangsa. Ini meriwayatkan bahwa ada Syekh Abdullah Al-Yamani dari Mekah, dia mengatakan dari Baghdad, datang untuk mengislamkan, mendakwahi Praong Mahawangsa tadi di Kedah dan menjadi Sultan Muzaffar Shah. Jadi kalau kita mau pengamat ini ya tentu saja bukan hanya Indonesia tapi juga ke Malaysia dan tempat-tempat lain. Makanya tadi disebut sebagai Malay Archipelago. Atau kita menggambarkannya sebagai gugus kepulauan Nusantara. Jadi tidak Indonesia saja. Kemudian di dalam Kesultanan Aceh, kitab Kesultanan Aceh namanya, nenek moyang Sultan Aceh itu berasal dari Arab. Katanya adalah orang Arab
ada yang mengatakan begitu, bernama Syekh Jamalul Alam, dan ini dikirim oleh Sultan Utsmani. Dia ada juga yang sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Di dalam buku yang sama, Kesultanan Aceh juga menyebut bahwa Islam dibawa ke Aceh oleh orang Arab yang bernama Syekh Abdullah Arif. Syekh Abdullah Arif. Jadi banyak sekali ya. Ya, kita jarang membaca ini, kita men-skip ini, padahal ini termasuk daftar buku yang harus kita cari kalau sudah ada bentuk, mungkin yang sudah diedit, disunting oleh para ilmuwan, mungkin kita bacanya jadi lebih terarah. Jadi perlu juga kita baca. Jadi salah satu jasa dari Prof. Al-Attas ini adalah mengangkat bahwa sejarah itu bisa kita ambil, bisa kita lakukan pelacakannya dari literatur Melayu dan literatur Indonesia. Dan ini yang dihindari dulu oleh Snokorgronya dan kawan-kawannya. Karena mereka tahu mereka harus menyusun sejarah sendiri. Makanya ada istilah kan, para penguasa atau penguasa satu negeri, dia yang menuliskan sejarahnya. Jadi ketika kita dijajah itu ya berarti ketika kita kalah dengan penjajah itu berarti kita siap-siap sejarah kita ditulis sama mereka. Kalau ditulis sama mereka, kalau kebetulan objektif ya beruntung. Tapi kalau tidak, pastinya ada kepentingan. Kenapa para penulis-penulis itu, kan kita tahu penulis di zaman Orde Lama ya tentu saja memuji-muji Presiden Soekarno ya kan, dengan segala macam teori-teori beliau itu. Kemudian nanti bergeser jadi Orde Baru, maka sejarawan memuji-muji Soeharto, gitu kan. Nanti reformasi saya belum tahu nih, belum ada yang muji-muji. Ya mungkin ada juga, saya nggak tahu aja. Tapi intinya adalah penguasa-penguasa pasti punya kepentingan terhadap bagaimana sejarah itu ditulis. Oleh sebab itu, kata Prof. Al-Attas, ya jangan merujuk ke sumber-sumber Belanda terus, atau sumber-sumber yang dipakai Belanda. Pertama, karena bisa jadi itu lemah. Kedua, memang menguntungkan atau memang sudah diarahkan ke satu kesimpulan nantinya. Kita disuruh dan kita dibimbing ke arah situ. Dan gak kaget kalau kemudian banyak juga pelajar-pelajar Indonesia atau tokoh-tokoh Indonesia yang ketika Snokorgronya masih menduduki jabatan sebagai penasehat ya, advisor for kantor ya, kantor urusan Inlandish Zeken, masalah gitu. Itu urusan pribumi yang nanti kemudian ditambahkan juga urusan-urusan Islam dan kemudian urusan para orang-orang etnis Arab atau etnis Hadramaut. Jadi dia punya akses langsung ke Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan Snokorgronya ini punya kerap sekali menulis. Kalau kita lihat di buku karangan-karangannya itu catatan-catatan sejarah yang dikumpulkan sama Innis itu, 11 volume itu secara sistematis Snokorgronya itu menggiring supaya orang-orang Belanda ini punya satu pandangan tertentu kepada orang-orang Indonesia, wabil khusus Muslim ya. Karena waktu itu kalau sudah masuk Kristen itu sudah dianggap bukan ancaman lagi oleh Belanda. Kalau orang Indonesia, orang asli Nusantara, ini kepulauan Nusantara ini masuk agamanya orang-orang Eropa, maka tidak dianggap ancaman oleh mereka. Tapi kalau Muslim, ya apalagi da'i itu, bahkan sampai ke Mekah pun, sampai ke Jeddah pun akan diawasi. Perlu diketahui di abad ke-19, Snokorgronya itu pernah ditempatkan di Jeddah ya, untuk meneliti, diberi kesempatan untuk meneliti Muslim, mobil khusus jemaah haji yang datang dari Hindia Belanda. Karena ada teori waktu itu yang belum dia buktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu paling sering terjadi di tempat-tempat di mana para haji ini banyak, atau banyak orang yang pulang dari Mekah Madinah. Ingat zaman dulu itu susah untuk berangkat ke sana. Ya. Tidak seperti sekarang menghitungan jam itu bisa sampai ke sana. Kalau dulu harus naik kapal laut dan itu bisa jadi berbulan-bulan, dan bahaya di laut itu di samping kapalnya masih kapal-kapal zaman dulu, dan juga memang faktor alam dan seterusnya. Jadi jangan kaget kalau kemudian Snokorgronya yang melompat melewati tempat-tempat ini penting karena dia khawatir akan terjadi kebangkitan. Jadi dan tadi itu saya mau bicara ini, kenapa kemudian orang Indonesia juga banyak yang disekolahkan sama Snokorgronya ya?
sempat saya tulis beberapa kali di media sosial itu, apa namanya, nama-nama orang seperti Profesor Dr. Husin Jayadiningrat itu salah seorang muridnya, Sutomo Purwonyo. Disupport sedemikian rupa sampai menjadi dokter pertama pribumi di Leiden. Walaupun dengan dalih kata Purwonyo bahwa sesungguhnya orang Inlander tuh, orang pribumi itu bisa dididik jadi profesor, jadi dokter loh. Kan profesornya dari UI bukan dari Leiden. Jadi seperti itu. Jadi Sutomo Purwonyo ini conflicting ya dalam hal tulisan-tulisannya. Di satu sisi dia membenci Islam, rekomendasi dia semuanya untuk melemahkan kaum muslimin, tapi ketika kita baca dari anak-anak didiknya, dia seperti orang yang humanis. Kemarin saya baru baca itu apa memoirnya Pangeran Arya ya, PA ya. Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat, kakak dari Husin Jayadiningrat. Itu ya dari keluarga ini, dari keluarga apa namanya, dari keluarga Ningrat ya, dari daerah Banten itu, sekolah ke Batavia dan seterusnya, dibimbing oleh Sutomo Purwonyo sampai kemudian dia menyebutkan di dalam memoirnya itu semua yang disarankan oleh Sutomo Purwonyo itu dia ikuti atau paling tidak dia apresiasi, dan dia merasa keluarganya berutang budi dengan Sutomo Purwonyo. Dan seperti itu mungkin a tip of the iceberg, mungkin banyak yang lain-lain tapi mungkin tidak menulis memoir ya. Jadi agenda-agenda tentang apa teori-teori kedatangan Islam ke Pulau Nusantara atau ke Indonesia itu ya tidak lepas dari kepentingan Belanda untuk terus berkuasa di Hindia Belanda atau di Indonesia sebagai penjajah. Jadi harus kita bisa mengerti ada misi di dalam teori-teori tersebut. Okay. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang pendek ini. Mungkin seandainya ada waktu masih bisa ini 17.10, bonus 10 menit untuk tanya jawab sampai dengan 17.30 ya. Tafadhal, ada 20 menit nih, bisa lebih banyak mudah-mudahan pertanyaan atau yang mau bertanya kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.